Satuan Narkoba Polres Mesuji menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 4 kg yang berasal dari Pekanbaru Riau. Selain mengamankan barang bukti, polisi juga menahan dua orang pelaku berinisial HS dan EF, yang satu diantaranya seorang perempuan asal Riau. Keduanya diringkus pada Kamis malam 28 Oktober 2021 saat mengendarai satu unit mobil bernomor polisi BG9755MJ dengan membawa barang tersebut di kawasan Desa Gedung Ram, Kecamatan Tanjung Raya Mesuji. Kapolres Mesuji AKBP Ali menuturkan bahwa pengungkapan 4 kg narkoba jenis sabu ini merupakan pengungkapan terbesar sejak 5 tahun terakhir di wilayah hukum Polres Mesuji. 4.150 gram sabu-sabu. Berdasarkan hasil pendalaman, bahwasanya barang bukti ini berasal dari Riau. Polisi kini masih melakukan pengembangan untuk mencari adanya tersangka lain yang turut berperan dalam kasus ini. Sementara kedua tersangka masih dilakukan penyidikan dan akan menjalani tahanan. Roma Fia Idam, Kompas TV, Lampung.